Kecelakaan maut terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk tangki air menabrak belasan peserta Karnaval HUT RI di kawasan Pacet. 3 orang tewas. Kecelakaan terjadi Kamis sore berawal saat sebuah truk melaju di turunan Karina Pacet dan diduga mengalami rem blong. Sopir tak bisa mengendalikan kemudi dan menabrak sejumlah motor dan pengunjung karnaval. Saat kejadian tengah berlangsung Karnaval HUT RI sehingga banyak warga dan pengendara yang berada di area turunan Karina Pacet. Akibat kecelakaan ini, saudara, 16 orang terluka dan 3 orang dilaporkan tewas. Para korban merupakan warga sekitar yang tengah mengikuti Karnaval HUT RI di turunan Karina Pacet. 7 orang yang luka ringan dirawat di Puskesmas Pacet, sementara ada 3 orang yang mengalami luka berat dan dirujuk ke RSUD Sumber Gelagah. Kecelakaan telah ditangani oleh Satlantas Polres Mojokerto. Sopir dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan.